Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sifat dusta itu akan berakibat Allah memberi penyakit pada kita, dan penyakit itu bertambah dan bertambah terus, bertambah parah. Itu dusta. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang sering berdusta, atau contohnya orang yang berdusta itu adalah manakala dia dekat dengan orang yang beriman, dia akan mengatakan bahwa, wah, kami sudah bertobat, kira-kira seperti itu. Begitu dia bercampur dengan orang-orang yang beriman, dia katakan bahwa kami orang baik-baik, kami sudah bertobat, kami orang yang soleh. Tapi tatkala dia kembali kepada habitatnya, kelompoknya, maka dia akan mengatakan, ah, kami bersama kamu sebenarnya, kami tadi hanya berolok-olok saja. Nah, ini jadi mereka memperolok-olokkan orang yang beriman. Mereka memperolok-olokkan masyarakat. Nah, Allah di sini menyatakan Allahu yastahzi'u bihim. Sesungguhnya sebenarnya Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Nah, itu kata Allah. Allah lah sebenarnya yang mempermainkan mereka, sedang mempermainkan mereka. Seperti halnya, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Orang itu merasa bahwa mereka memperolok-olokkan orang beriman. Tapi kata Allah, Allah lah yang sedang memperolok-olokkan mereka. وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Allah biarkan mereka itu tak sadar, seakan-akan mereka bermain-main, mempermainkan orang beriman, padahal dialah yang dipermainkan. Dia akan semakin larut, dan Allah biarkan dia semakin tersesat jauh. Manakah lagi hukuman yang lebih berat? Dari Allah sudah membuang kita, membiarkan kita tersesat, tidak mengingatkan kita. Kita akan semakin jauh tersasar. Nah, inilah akibat dari orang yang berdusta tadi, orang munafik. Ya. Dusta itu akan melahirkan sifat munafik. Memang Allah paling benci dengan orang munafik. Al-Baqarah itu dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu yang berbicara tentang orang beriman hanya 1-2 ayat. Yang berbicara tentang orang takwa hanya 1-2 ayat. Orang kafir pun dibicarakan hanya 2 ayat. Tapi orang munafik itu panjang uraian Allah di surah Al-Baqarah itu sampai 9 ayat. Demikian Allah mewanti-wanti kita pada orang yang berkarakter munafik ini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal itu. Sama dengan orang mencuri. Ya. Orang mencuri merasa bahwa dia sudah mencuri, padahal dia yang kehilangan. Inilah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa memperolok-olokkan orang Muslim, ketawa-ketawa, padahal sebenarnya dialah yang sedang diperolok-olokkannya. Cuma dia tidak menyadari, dan dia akan semakin larut. Semoga kita tidak menjadi orang yang berkarakter seperti itu. Berkatalah benar,
jangan menjual petunjuk dengan kesesatan. Jadi kan di ujung ayat ini Allah katakan ulaika allazina ashtarawud dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya membeli di sini adalah menukar kesesatan dengan petunjuk. Sudah ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan kebaikan, ditukarnya dengan kesesatan. Nah, mereka inilah kelompok orang yang tidak akan pernah beruntung. Dia akan selalu merugi dalam perjalanan hidupnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.